Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Rohmain Channel. Mohon di like, subscribe dan share. Juga aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update Rohmain Channel. Terima kasih. Semuanya, mau tahu saya sekarang sedang berada di mana? Yuk ikuti saya. Saya sekarang sedang berada di satu tempat makan, yaitu Warbon, Warung Kebon Ribon. Adapun tempatnya di Jalan Raya PLN, tepatnya di depan Taman Kelurahan Gandul. Ini Taman Kelurahan Gandul. Nah, ini Kelurahan Gandul. Nah, tepat di depannya itulah letak Warung Kebon Ribon atau yang lebih dikenal Warbon. Ada apa sih di dalam Warbon ini? Jalan Raya PLN. Dan inilah warungnya. Tepat di depan Taman Kelurahan Gandul. Inilah salah satu tempatnya. Yuk, kita masuk Warbon. Beginilah suasana di Warbon. Banyaknya para pencinta kuliner. Ya, inilah salah satu stand dari Warbon. Ini ownernya nih, Pak Fahrudin Tongki. Gimana kabarnya? Ya, beginilah suasana di dalam kawasan Warbon. Juga adanya tempat karaoke. Para pengunjung dipersilakan untuk berkaraoke gratis. Juga teman-teman yang sedang ngopi di Warbon. Stand es campur tuh, cara pengambilnya ada prasmanan, ambil sendiri, bayar langsung, ambil sendiri, bayar langsung. Juga ya, para rombongan yang sedang berada di Warbon, Warung Kebon Ribon di kawasan Gandul. Ini dari mana, Pak? Nah, inilah ibu-ibu dan bapak-bapak rombongan dari Jagakarsa yang sudah mampir di Warbon Ribon PLN Gandul. Ya, makasih. Ibu-ibu, selamat sore. Dari mana? Dari tadi. Oh, tuh. Inilah penduduk tadi yang sekarang sedang berada di Warbon di kawasan Jalan PLN Gandul. Halo ibu-ibu, selamat sore. Dari mana, Bu? Inilah ibu-ibu yang sedang berada ribon di Warbon dari Cilandak, Jakarta Selatan. Nih, salah seorang pengelola dari Warbon Ribon, Bapak Abdul Roji, yang lebih dikenal Bang Otoy. Gimana kabarnya di Bang? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah, ya.
Gimana Pak, sehat? Alhamdulillah. Ini kira-kira kalau ramenya setiap hari apa nih Warbon ini? Biasanya kalau tanggal muda itu sampai tanggal 10 lah. Nah, kalau hari-hari biasa itu tanggal-tanggal 2 di Sabtu Minggu itu ya lumayan padat. Apa sih yang disediakan di Warbon ini sehingga orang begitu banyak tertariknya berkunjung ke sini? Alhamdulillah di sini pengunjung lumayan banyak. Kebetulan di sini banyak menu tambahan, menu macam-macam, ada sekitar 250 yang kita sediakan. Macam-macam menu cemilan, makan besar, makan berat juga gitu. Oh ya, jadi ya, banyak beraneka macam menu ya, ya yang disiapkan di sini ya. Dan kita suguhkan juga untuk musik, karaoke. Kadang-kadang bisa kita adakan live juga dangdut. Ya itu yang suka pengunjung ya, berkunjung ke sini lebih leluasa, lebih senang gitu. Bukanya dan tutupnya kapan nih? Dari jam berapa sampai jam berapa dan liburnya kapan gitu? Kita libur di sini setiap hari Senin. Untuk buka dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam, bahkan sampai jam 11 malam masih buka, tergantung tamu. Oh gitu ya. Ya. Oke, semoga lebih sukses lagi ya Warbonnya ya. Amin. Ini rombongan pengunjung Warbon sedang berfotoria. Kita para alumni Mati Juga Sopan Bat sedang makan siang di Warbon Gandul. Ya, akhirnya saya sudah selesai makan bersama teman-teman di Warbon Ribon alias Warung Kebon. Bagi yang belum pernah berkunjung atau makan di Warbon Ribon di kawasan Gandul, yuk saya tunggu kedatangannya. Oke? Terima kasih. Wassalam. Betul. Nah, letak Warbon. Warung Kebon. Oke, saya tunggu kedatangannya di Warbon. Demikianlah, semoga bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat semuanya. Dan jangan lupa di-like, subscribe, dan share. Aktifkan juga lonceng notifikasi agar dapat menerima update Rohmain Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.